Mainkan games menarik di Games Plus. Mainkan gamenya, dapetin cuannya. Ya Allah, aku benar-benar gak kuat melihat semua itu di depan mataku sendiri. Tapi aku harus tahu yang sebenarnya siapa perempuan itu. Perempuan itu pasti si permen karet, selingkuhannya Mas Arga. Ya Allah, aku mohon, kuatkanlah hatiku ngadepin semua ini. Aku harus pastiin siapa perempuan itu sebenarnya. Tenggelam jiwaku dalam angan, tersesat hilang dan tak tahu. Akhirnya kamu melihat sendiri seperti apa kelakuan suami kamu, Nabila. Mungkin ini yang terbaik dari Allah untuk kamu, supaya kamu gak terus-menerus dibohongi oleh laki-laki seperti Arga. Kesel banget ya sama Mas Firman. Kenapa lagi? Gara-gara kamu juga sih. Kamu ngapain coba kirim video itu buat ngancem Mas Firman? Video itu sekarang bisa jadi bahannya dia buat ngambil hak asuh surat dari aku, Mas. Tadi Wilda udah mulai lulu, sekarang diungkit lagi. Terpaksa dia harus bohong biar Wilda mau percaya lagi sama aku. Diam aja. Kamu harus tanggung jawab dong. Pokoknya aku gak mau tahu ya, kalau emang bener Mas Firman ngelakuin itu dan misalnya aku dari Zura, aku gak akan maafin kamu, Mas. Dari awal harusnya kamu gak usah manfaatin Zura. Aku gak manfaatin Zura. Jadi sebelum Nabila ketemu sama Firman, Zura tuh udah ada sama aku. Pas aja Nabila ngechat Firman, terus ngabarin kalau Firman tuh mau ngobrol hal yang penting. Gak mau aku jadiin Zura sebagai ancaman. Ya karena aku gak mau Firman ngomongin hal yang aneh-aneh tentang kita. Padahal sebelumnya aku gak ada niat hal itu sama sekali. Aku tahu kamu marah sama aku. Aku minta maaf ya. Ya tapi sekarang semuanya jadi makin rumit, Mas. Kamu tega? Kalau nanti Mas Firman beneran misahin aku dari Zura. Aku gak akan biarin hal itu terjadi. Please maafin aku ya. Aku sayang sama Zura. Sama seperti aku sayang sama anak-anakku. Gini deh, sebagai permintaan maaf aku, gimana kalau aku ajak kamu ke satu tempat? Mana? Ke mana ya? Ke tempat favorit kamu. Ih, males banget kamu tuh ya, paling bisa deh, aku paling ngambek. Ya Allah, aku benar-benar gak kuat melihat semua itu di depan mataku sendiri. Tapi aku harus tahu yang sebenarnya siapa perempuan itu. Tapi jujur aku senang sih. Kalau kamu bisa tulus dan benar-benar sayang sama Zura. Pasti dong aku sayang sama Zura, sama seperti aku sayang sama Honey Bunny kita. Terakhir kita cek kandungan Honey Bunny kita itu pas baru 6 minggu ya. Berarti sekarang sekitar 12 minggu kan? Kok perut kamu belum kelihatan membesar? Kamu diet ya? Ah,
Mas Harga gak boleh tahu kalau Hanibannya sebenarnya udah gak ada. Sayang. Enggak ada ya. Aku tuh emang kalau lagi hamil perutnya nggak terlalu besar, emang kecil gitu, nggak bakal bujut-bujut banget. Tapi nanti juga kelihatan kok pas udah gedean. Waktu dulu hamil Zura juga gitu. Yang penting kamu tetap harus jaga nutrisi biar honey bunny kita bisa tumbuh dengan baik. Maafin aku mas, aku belum bisa jujur sama kamu soal honey bunny. Aku gak mau karena hal ini kamu ninggalin aku gitu aja. Siapa perempuan itu yang bikin kamu berpaling dari aku mas? Aku benar-benar gak nyangka kamu setega itu sama aku dan anak-anak. Saya minta tolong Pak untuk pindahin lemari saya ke gudang soalnya saya mau ganti. Baik Pak. Adik-adik jangan kemana dulu ya. Sebelum keluarga kalian menjemput, Bapak mau ke ruang guru dulu. Oke Pak. Mari Pak. Sana, no. Sana.